Hello, Nash Hamzah sekali lagi bersama anda dalam Kompak. Pejam celik, pejam celik. Dah 30 episod kita bersiaran. Okey, tak nak buang masa. Jom kita mulakan cerita yang pertama. Okey, kalau satu borang kena cas RM10, lima borang dah RM50. Kalau 5,000 orang, kiralah sendiri. Ini yang jadi kad graduan cari kerja dalam Expo Kerjaya di Alostar. Dahlah tak dapat kerja lagi, kena pula bayar RM50 bagi 5 borang. Yang jadi tanda tanya kenapa Expo yang sepatutnya berlangsung 3 hari dipendekkan jadi 2 hari. Kalau betul tipu, saya tak akan biar ia berlaku. Itu bukan kata saya, tapi Datuk Nasir Wahab. Menurut penyanyi Evergreen ini, pembabitannya dalam sebuah syarikat perumahan hanya sebagai duta. Niatnya ikhlas nak bantu orang ramai dapatkan rumah dengan harga murah. Tak pasal-pasal kena tempias. Anda pernah dengar tak lagu ni? Demi cintaku padamu, kemanapun akan kau bawa. Ke hujung dunia, ke gunung berapi. Macam salah lah lirik tu. Tapi ini betul, ini yang dibuktikan sepasang pengantin di Bali, Indonesia. Ancaman letusan gunung berapi agung tak dipeduli. Janji upacara perkahwinan mereka ikut tradisi Hindu diteruskan. Dah selesai majlis tu, jangan tunggu lama-lama. Cepat-cepatlah keluar dari situ, okey? Selepas benarkan wanita memandu, Arab Saudi mungkin akan ada sekolah memandu khusus untuk golongan itu. Cadangan dikemukakan pihak Universiti Puteri Noorah yang mempunyai lebih 60,000 pelajar perempuan. Selasa lalu, di bawah perintah Diraja Arab Saudi membenarkan wanita memandu bermula Jun 2018. Selepas ini, lebih ramailah golongan wanita masuk dunia pekerjaan. Jualan kereta pun makin larislah kan? Okey, berita hiburan. Siapa yang tengok AF Megastar malam tadi? Dah tahu siapa yang tersingkir? Juara AF 2015, Sufi Rashid yang bawa lagu Izin Ku Pergi telah diizinkan pergi. Menurut kata salah seorang juri tetap, Syafina Selamat, Sufi macam tak tahu hala tuju muziknya yang sebenar. Walaupun tersingkir, Sufi tidak pulang tangan kosong kerana berjaya raih trofi juara mingguan hasil undian penonton. Okey, itu tadi 5 cerita sensasi kompak kali ini. Macam biasalah, kalau terlepas boleh tonton balik di platform digital dan media sosial Astro Awani. Sambil tu kongsi-kongsilah dengan rakan-rakan, okey? Baiklah, saya Nash Hamzah signing out. Bye-bye.